Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan saya Letiwana. Hari ini saya mau masak sambal khasnya Lampung dan lalapan ya guys, sama ikan di grill. Ikutin prosesnya ya guys. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, and subscribe, biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Yang udah subscribe aku ucapin banyak terima kasih. Semoga rezekinya berkah, berlimpah, barokah, bisa sedekah, bisa pergi ke Mekah, Madinah, bisa beli rumah, beli tanah, beli sawah, amin. Yang udah subscribe aku hari ini akan aku balas besok ya guys. Insya Allah amanah guys. Dan ini menu di rumah saya hari ini ya guys. Ada tahu, ada tempe yang akan digoreng, dan ada ikan nila yang udah dimarinasi, dan ada lalapan guys. Ini lalap kenikir, daun singkong akan direbus ya guys. Ini terong akan digoreng, dan timun, dan ada terong hijau ya guys. Dan ini daun bawang 2 batang ini untuk bikin sambal khas Lampung ya guys. Ini ada cabai, tomat, garam, gula, sasa, terasi khas Sumatera guys. Dan ini ada tempoyak guys. Tempoyak ini dari durian ya guys, durian masak. Ikutin proses aku memasaknya ya guys. Namanya seruit Lampung dan lalapan dan teman-temannya ya guys. Ini saya akan mulai memasak tahunya dulu ya guys. Masak tahu cara ini tidak banyak minyak, tapi dia matang sempurna ya guys. Dan kita akan tutup guys. Kita akan balik guys. Kembali guys, sahur sudah matang, kita akan angkat guys. Kita akan lanjut ikan ya guys. Sama ikannya pun aku masaknya nggak pakai terlalu banyak minyak ya guys, aku akan olesin margarin saja. Ini tahunya ya guys. Lanjut kita kasih margarin. Kita tutup dulu. Kita akan mulai buat sambalnya ya guys. Kita masukin semua. Lanjut kita masukkan daun bawang yang udah diiris-iris ya guys. Dan tomat yang udah aku iris-iris juga ya guys. Ikan akan kita balik ya guys. Udah kering di bawahnya. Akan tutup kembali guys. Ini sambalnya udah jadi ya guys. Kita akan masukkan tempoyaknya ya guys. Tempoyak. Dan kita akan tambahkan isian timun ya guys dalam si sambal ini. Jadi sambalnya wangi guys.
Kita juga akan tambahkan terong goreng di sini ada sama ikan. Ini ikan sudah masak ya guys, kita akan angkat. Ikannya guys, kering kan guys. Lanjut kita kering lagi ikannya guys. Kita tutup kembali ya guys. Kita masak semua ya guys. Kita akan angkat semua. Masak semua guys. Kita akan lanjut kering tempe. Ini ya guys hasilnya. Lanjut kita akan goreng tempe dan terong guys. Sudah mendidih ya guys. Kita akan rebus daun singkong dan kenikir guys. Kita tambahin garam dulu. Lalu kita akan tambahin minyak. Ini minyaknya minyak bekas aja ya guys. Kita akan masukkan kenikirnya ya guys. Ini enggak lama-lama ya guys kalau kenikir. Oke ya guys, kita akan angkat. Lanjut. Ini daun kenikir kita udah angkat ya guys. Kita akan lanjut ke mau rebus. Kalau daun singkong lumayan prosesnya ya guys. Agak sedikit lama. Lanjut aku akan goreng terong dulu ya guys. Panaskan minyaknya dulu. Terongnya guys. Dan ini dia menunya hari ini guys. Tahu goreng, tempe goreng, ikan grill, terong goreng, sambal khas Lampung ya guys, seruit. Dan ini lalapnya kenikir dan daun singkong guys. Dan ada terong hijau, ada timun juga guys. Menunya lengkap guys, bisa ngabisin nasi 2 piring. Dan ini dia hasilnya ya guys. Tahu goreng, tempe goreng, ikan grill, terong goreng, seruit, timun, terong hijau, nikir, dan daun singkongnya guys. Siap disajikan, siap dinikmati guys. Jangan lupa dukung aku terus ya guys, biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. See you next video guys. Assalamualaikum. Thank you for watching guys.